Ya, memang saat ini kita sedang standby force di daerah perairan Natuna dalam rangka kita mengamankan Laut Cina Selatan sesuai dengan perintah Kolak Ops, dalam hal ini KRI Slamet Riyadi, BKO di bawah Gus Purla Armabar. Samping kita untuk selalu mengumpulkan data intelijen untuk rencana kegiatan operasi kita, tentunya seharian kita perlu selalu melaksanakan kesiapan prajurit. Setiap saat harus siap melaksanakan tugas di laut. Ya. Tentunya kita setiap hari melaksanakan drill-drill dan latihan-latihan. Mulai dari pos tempur, kemudian sampai ke pos komando utama. 5230, peringatan bahaya perbesar. SPO, di sini Kibo, musuh. 5231 jarak 5261 ganti. BKU di sini Pivo. PK San, di sini PT Satu San. Amunisi siap loading. Laksanakan revolving senjata. Laksanakan revolving senjata. Operator di sini Pivo. Lockdown. 5 4 3 2 1. Contoh-contohnya seperti ya, seperti kita dalam berlayar kesiapan bertempur itu, yang pertama adalah kita melaksanakan peran-peran. Di mana peran-peran itu adalah kegiatan dilaksanakan oleh prajurit sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, dan bagaimana mereka dengan profesional menggunakan alat tempur yang mereka awai. Seperti peran tempur bahaya umum, ya, peran tempur bahaya permukaan, udara, dan peran tempur bawah air. Satu standby, right, front left. Intinya adalah tugas yang kita laksanakan sehari-hari di laut ini bagaimana memberikan kenyamanan kepada pengguna laut. Selain tugas rutin, tentunya kita juga seperti biasa lah, ya. Mulai kita dari bangun pagi, kemudian kita melaksanakan olahraga pagi, dilanjutkan dengan pembersihan umum, kemudian prajurit bersih diri, kemudian melaksanakan sarapan pagi, kemudian lanjutkan apel pagi. Kemudian kita kegiatan rutin sesuai dengan pos tempur masing-masing.
kekuatan personel 140 orang. Untuk masak nasi itu 17 kilo sekali masak. Kapal ini idealnya tanpa sandar, tanpa bekal ulang di laut, itu kita maksimal 22 hari di laut. Kemudian kita lanjut ke Samudra Pasifik. Kemudian kita turun ke Laut Arafuru, perbatasan dengan PNG dan Australia. Kemudian kita masuk ke Samudra Hindia. Dan terakhir ini, pada saat ini sudah masuk ke bulan keempat, kita berada di Laut Cina Selatan. Rahasia kita tentunya masalah kegiatan keagamaan. Ya. Kita di kapal ini membiasakan untuk selalu sholat berjamaah. Ya. Begitu juga baik yang muslim atau non-muslim. Ada hari-hari tertentu yang disiapkan untuk kegiatan-kegiatan rohani. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, bagi seorang komandan tentunya bertanggung jawab penuh terhadap kapal dan anak buahnya. Bagi seorang komandan tentu tidak hanya memikirkan keluarga, tapi tentunya juga sebagai komandan memikirkan keluarganya prajurit. Jadi kalau di kapal ini yang berlayar 150 orang, berarti saya harus memikirkan 4 kali itu. Ya, berarti saya harus memikirkan 600 orang. Karena begitu prajurit meninggalkan keluarga yang ada di pangkalan. Ya. Dan rata-rata kita berlayar selama 3 bulan, tentunya perlu memberikan semangat, dorongan. Bagaimana memperhatikan kesejahteraan prajurit, itu bukan tanggung jawab seorang komandan. KRI Fatahila adalah KRI jenis korvet pertama yang TNI AL beli dari Belanda pada tahun 79. Jadi KRI korvet Fatahila ini khusus dibuat untuk Indonesia ketika itu. Prestasi yang pernah diraih oleh KRI Fatahila adalah sebagai contoh dia pernah menjadi KRI teladan. Ya, KRI teladan ini tentunya ditinjau dari berbagai aspek, dari mulai kesigapan prajurit, kondisi teknis, kemudian kebersihan dan kerapian kapal, kedisiplinan prajurit, kemudian ada lagi dari aspek operasi, latihan, kemudian KRI Fatahila juga pernah meraih prestasi sebagai kapal terbaik dalam penembakan artileri.
setelah latihan akan dilepaskan drill dari Wasdal Unjin atau tim penguji. Alpha 5 yang disregard my last. Alpha 5 Kilo, this is Foxtrot 6 Hotel, calling you over. Selesai uji tulis itu, kemudian dilanjutkan dengan uji drill. Drill-drill melakukan peran tempur di kapal. Ketika kapal sandar, dimulai dari apel kelengkapan, kemudian briefing anjungan, peran persiapan kapal berlayar bertempur, dan seterusnya sesuai dengan rencana latihan yang akan dilaksanakan. Nah, di sana akan diuji dengan berbagai peran-peran, dari mulai dia meninggalkan pelabuhan, kemudian melewati alur terobos, medan ranjau, pertahanan udara, sampai dengan dia peran penyelamatan kapal, dari mulai peran kebakaran, kebocoran, dan peninggalan kapal. Dan banyak latihan-latihan yang lainnya juga yang akan dilempar oleh tim uji. Kilo, this is Foxtrot 6 Hotel. New contact, Boogie, 25 nautical mile. New contact, Boogie. Fatahla ini pada tahun 2016 ini atau 2017 awal selesai melaksanakan MLM atau Midlife Modernization, di mana MLM ini ada tiga fokus utama yang dilakukan. Ya, yang pertama adalah untuk platform kapal, ya, badan kapal, kemudian SWACO atau sensor weapon and control, dari mulai senjata, kemudian sensornya maupun kontrolnya, itu dimodernisasi. Radarnya, kemudian combat management systemnya, yang dulu model lama tahun 70 atau 80-an, sekarang sudah tidak kalah dengan kelas Sigma atau MRLF.
dengan radar surveillance-nya, radar udara yang bisa mencapai kurang lebih 150 km dengan target yang ratusan bisa kita dapatkan. Kemudian juga selain itu yang ketiga adalah propulsion atau pendorongan. Ya, pendorongan ini sangat baik untuk kondisi yang saat ini setelah pelaksanaan midlife modernization.